Ini namanya Honda Tiger Revo nih, yang dibikin oleh BRT jadi dikonversi motor listrik. Nah, kalau untuk partnya, sok depannya itu masih standar ya, bisa dilihat. Masih standar. Nah, ini lampunya udah dimodif nih ya, biar tambah terang, pakai lampu LED ya. Untuk knalpotnya hilang, shock breaker masih standar, swing arm-nya masih standar. Nah, dinamo ya, BLDC. Ini BLDC-nya adalah 5 kW. Berdasarkan informasi, kenapa dipakai 5 kW, ini biar tarikan torsinya lebih besar dibandingin motor-motor yang lain. Karena ini motor sport ya, diharapkan tarikan lebih yahut. Nah, yang unik ini, yang keren ini ya, seperti produk-produk sebelumnya, ini bracketnya adalah spesial, bracketnya udah fix untuk Honda Tiger. Jadi kalau nanti dirubah, ini bisa langsung diganti tanpa merubah atau mengoprek-ngoprek, ngelas-ngelas atau apa untuk memasang BLDC-nya ya. Si BLDC-nya ini sendiri sebesar 5 kW, bentuknya hampir mirip-mirip ya dengan yang Honda Beat yang hanya 2 kW. Ini dikasih tutup pelindung tambahan, ini sirip.